Di video kali ini, gue lagi ada di Can Speech Carriage. Kira-kira kita mau ngapain, Ren? Karena kan sebelumnya kita udah pernah datang ke sini, Dit, ya? Ya, kita sebelumnya di konten ini. Beberapa bulan yang lalu. Aha. Bukan beberapa bulan, satu tahun yang lalu kayaknya. Oh iya, iya. Udah lama juga ya? Udah lama juga. Waktu itu kita datang ke sini tuh, ini tempat belum jadi loh. Masih proses. Iya, masih proses. Mungkin yang belum tahu bisa lihat. Bisa lihat di sini nih. Nih videonya di sini. Diklik aja. Nah, jadi kita sekarang tuh kesini ya mau ngebahas ini toko lagi. Iya, soalnya udah jadi udah ini. Udah proper ya? Proper banget udah sih, proper. Parah. Lu lihat dong, gila keren banget sih. Udah kayak kafe, men. Pokoknya nanti kita langsung ngobrol-ngobrol aja sama owners-nya nih. Owners-nya ada di sini nih ternyata nih. Lagi ngelayanin customer, tapi ya nggak apa-apa, kita ganggu dikit lah ya. Iya. Oke guys, kita bumper dulu ya.
Okay, guys, jadi sekarang gue udah bareng lagi sama owners dari Keanu Speed Garage, yaitu Bang Aruman Suwiryo. Halo Bang. Halo. Apa kabar? Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Iya, lama banget gue kemari lagi nih akhirnya nih. Yes. Dari video yang dulu masih kosong semuanya. Udah hampir setahun ya? Iya, setahun lebih kayaknya udah. Oh ya sebelum sebelum pandemi. Ya, sebelum pandemi, terus ini juga pokoknya masih motor semua lah. Etalase ini juga atas kayaknya belum ada nih, masih ini masih blong. Iya, masih blong. Nah, ini sekarang gue kesini lagi pengen nge-review ulang ceritanya Bang. Oh, siap. Jadi gimana nih Keanu Garage nih yang sekarang? Ya, mungkin Keanu Garage yang sekarang ya gue biasa ya masih main variasi Thailand. Oh, masih berbau Thailand ya? Iya, biasa masih main variasi Thailand. Terus mungkin ada beberapa project juga, biasanya gue ngerjain motor-motor customer juga. Oh gitu. Gitu. Ada modifikasi beberapa motor mungkin yang datang ke sini sih, gitu aja paling. Oh gitu. Berarti ibaratnya kan dulu kan sempet pas di video yang dulu kan sempet pengen ada keinginan buat project baru selain apa, aksesoris gitu kan. Oh iya. Oh, kalau untuk ya dulu emang gue pernah bilang untuk apa namanya? Ada project ya. Iya, project. Sekarang, nah, jadi yang proyek pertama memang ini gue bikin toko juga kan di sini ya. Bikin toko. Pertama, terus kemudian gue ada proyek baru namanya Askandra Project. Oh, Askandra Project. Ya, Askandra Project itu jadi ada bengkelnya di belakang masih satu sih sama Keanu. Cuma beda namanya ya, Bang. Beda nama. Nah, di Askandra mungkin gue lebih fokus restorasi, painting sama water printing sih. Oh, water printing. Ya. Sekalian cover. Ya, nggak sekalian Kevlar. Kevlar sebenarnya pengen lah, nextnya kita bakal Kevlar, cuma lagi manpowernya belum ada nih nanti. Oh, manpowernya belum. Manpowernya ya. Belum ready. Tadi kayaknya gue udah sempet ke belakang juga sih guys, baru lihat ada 3 orang ya Bang. Iya. Tim gue baru 3 orang sih. Jadi Askandra itu diambil dari nama anak lu yang kedua ya Bang ya? Yes. Jadi untuk project gue yang di belakang, gue pengen bedain aja jadi. Khusus yang restorasi, karena dulu kan awalnya gue biasanya bongkar-bongkar motor di depan nih. Oh, di sini? Betul, di luar, cuma oh, di agak luar. Panas. Iya, agak panas. Emang mataharinya benar-benar ini, jadi gue sini ya? Jadi bengkel kotornya lah ibaratnya gue ada di belakang. Jadi untuk project-project motor gue kerjainnya di belakang. Oh, workshopnya di belakang. Workshopnya gitu. Di belakang. Nah, untuk Askandra itu memang namanya sendiri Askandra itu dari anak kedua gue sih. Kedua ya? Anak kedua. Nah, Askandra. Jadi gue pikir-pikir nama bedain aja lah di sana. Jadi ada Askandra Project khusus yang restorasi, painting dan juga water painting. Next sih Kevlar sih Insya Allah. Pokoknya lebih ke workshop ke Askandra ya? Ya, ke workshop sono. Jadi kan nanti ya mungkin ada servis segala macem buat apa namanya? Main mesin lah gitu. Oh gitu. Ya. Nah, kalau misalnya untuk kan tadi lu nyebutin Askandra Project itu ada restorasi, painting sama carbon printing ya? Water printing ya? Yes. Nah, untuk restorasinya sendiri itu lu nerima semua motor. Kan gua, biasanya kalau misalnya motor-motor yang agak udah berumur nih kan biasanya susah tuh Bang spare part-nya. Yes. Iya ya, mungkin kalau motor sih gua sih biasanya ngelihat dulu dari motor-motornya, tapi rata-rata sih memang gue bisa lah untuk restorasi barangnya. Iya, nyari barangnya ya sekarang kan udah banyak mungkin dari kenalan temen, terus dari online juga mungkin kita nyari-nyari informasi untuk barang-barangnya mungkin bisa sih, bisa dicari sih. Bisa lah untuk ya. Iya, memang sekarang lagi banyak sih yang lagi banyak masuk sih sekarang malah. Gue bingung juga, malah banyak motor-motor agak gede sih Ninja. Oh gitu. Ninja. Wes, jadi kemarin sempet gue ngeliat story-nya di IG-nya Askandra. Satria F ya kalau nggak salah? Satria F. Udah berapa kali? 2 kali sih Satria. Oh, 2 F. kali kesini? 2 kali, terus ini gue ada masuk proyekan Ninja RR ada 3. Wow. Ada 3, terus ada beberapa Matic sih mungkin. Nah, next-nya juga paling gue mau ada, jadi repaint di Askandra itu nanti gue mau bikin jadi kayak repaint sehari jadi pelek. Wah kayak, itu tuh. Kayak ini, kayak siapa ya? Kayak siapa ya? Di Bekasi. Ada ya? Nah, kalau itu di Bekasi, jadi lu yang untuk Jakarta Utara kayaknya nggak usah jauh-jauh. Gitu oh kan. Gitu. Jadi lu bisa langsung ke Askandra aja, ya kan? Sehari jadi. Jadi gua udah bikin formulasinya gimana caranya tuh pelek bisa kering, matang dalam waktu sehari. Dan gua bisa garansi gitu. Wow! Gokil, the best lah. Joss.
Tapi tadi gue sempat ke belakang juga, emang buat paintingnya dia punya ruangan sendiri ya bang ya. Terus ada blowernya juga, maksudnya apa ya, proper banget lah gitu. Nggak cuman biasanya kan kalau apa ya buat ngecat-ngecat gitu dia ngasal aja gitu. Makanya tinernya kemana-mana, ke body segala macam. Ini ya, serius. Ya. Ya untuk tempat paintingnya gue bikin ruangan khusus. Jadi memang di ruangan itu khusus buat painting. Gue ada blowernya, terus ada ovennya juga. Gue pakai oven. Oh iya tadi yang di ovennya kita pakai oven, terus semua pokoknya ya gue usahain sih bisa maksimal lah untuk pengerjaannya biar bodinya juga nggak pada kayak ada embun atau apa gitu. Iya, kayak biasanya gitu kalau diangin-anginin doang kan, iya, udara tuh kan udara, biasanya ada debu, debu segala macam gitu. Material lah, material partikel-partikel kecil gitu. Yes, benar-benar banget. Wah, mantap sih. Oke bang, tadi kan painting kata lu diusahakan sehari jadi tuh kedepannya. Yes. Terus kalau buat waterprintingnya gimana tuh, sehari jadi juga? Oh pasti bisa. Oh bisa juga? Bisa. Anjir, celup langsung opening. Karena memang dasarnya sih sebenarnya yang paling lama tuh biasanya pernis. Oh pernis ya? Pernisnya, cuma kan ada beberapa pernis yang bisa kita kemarin sempat riset juga cepet beberapa. Gitu. Maksudnya dia cepat kering dan juga bagus pengkilatnya. Oh ini apa real? Kuda liar Sumbawa? Aku udah terbang ya? Udah terbang. Iya, udah terbang ya? Itu cat besi. Oh, ya cat besi? Cat kayu. Iya, gua nggak tahu cat sih. Eh, tukang cat gimana? PU tuh bagus, udah liat. Kan ada BU, bukan cat. Ada yang bagus banget, merek apa ya? Apa namanya? Speedshaker. Speedshaker. Speedshaker ya? Oh, si Ken ya? Oh, iya. Si Ken ada bel. Ya, pokoknya itulah. Pokoknya bahannya terbaik lah. Ush. Harus. Pokoknya just kepuasan pokoknya customer nomor satu ya, bang? Nomor satu. Oh, iya. Painting, udah. Waterprinting udah. Nah, sekarang tinggal restorasi nih. Ya, restorasi. Ah, restorasi tuh misalnya nih, kan ada dua nih kalau menurut gua. Bukan menurut gua sih, emang ada dua. Jadi, banyak yang keliru nih, Bang. Iya, iya. Restorasi sama modifikasi. Iya. Itu banyak yang keliru. Nah, kalau setahu gua, restorasi itu pakai part original semua. Yes. Nah, kalau modifikasi bisa pakai part aftermarket atau pakai part variasi yang lainnya. Nah, kalau buat kata lu yang kata lu tadi restorasi itu restorasi kayak gimana? Apa masih menerima modif juga apa full restorasi balik ke pabrikan? Ya, mungkin gua sih balik lagi basicnya sebenarnya ke customer. Oh, ya. Ngikutin customer betul. Maunya apa? Biasanya sih customer memang taunya, "Bang, gua mau restorasi total." Iya, padahal enggak tahu apa itu restorasi. Padahal restorasi nih pakai part-part tracing yang ada ya bang, misalnya gitu, ya udah pokoknya aturin. Nah biasanya gue ke customer itu, gue pasti nanya, customer biasanya dia ada budget berapa, misalnya gue bisa maksimalin dengan budget yang mereka punya, gitu. Jadi misalnya dia ada budget sekian, elunya ngasih sekian. Ya gitu. Biasanya beberapa, gue sebelumnya pasti nanya seperti itu, mungkin kalau dari customer sudah apa, dia oke untuk serahin sama kita, oh kita lebih enak lagi sebenarnya. Bener. jadi kita ngaturnya enak, nggak banyakan bang ini pakai ini, oh jangan bang, banyakan pilihan malah jadi nggak maksimal gitu hasilnya. Iya betul betul. Mungkin gue lebih ke ngarahin sih, biasanya konsepnya mereka mau kiblatnya kemana, mau full orient atau mau main ke Thai look gitu kan, lebih ke modifikasi yang standar buat fashion daily, gitu kan, itu memang ada beberapa gue bisa ngasih solusi ke mereka seperti itu sih. Berarti emang balik lagi dilempar ke customernya ya? Yes, benar sih. Tapi lu pernah gak sih bang, berarti ini, oh bang jago, aduh lupakan gue anjir. Berarti ini Askandra Porting udah berapa bulan nih? Askandra itu gua bukanya pas Keanu jalan 6 bulan ya, sekitar 6 bulan yang lalu lah. 6 bulan yang lalu? Berarti pas pandemi? Pas pandemi sebenarnya. Anjir. Jadi ya memang awalnya sih gua karena beberapa bongkar di depan tuh ribet gitu. Jadi ada oli segala macam kan kotor di depan sini nih. Ya, tapi toko udah kayak gini nih. Toko sih sebenarnya udah kayak gini. Cuma berarti waktu itu masih apa namanya pandemi, gua juga masih apa? WFH juga gitu kan. Terus kalau pas bongkar di luar tuh kayaknya nggak enak juga apa sama orang Wonogiri gitu kan, takut pemandangannya rame. Juga nggak estetik bro. Iya benar, jadi gue pindahin aja ke belakang gitu. Yes. Nah dari selama Askandra berdiri berarti kan 6 bulan ya, udah pernah ngerestorasi bro motor, udah pernah modif bro motor tuh yang masuk kalau total motor nih. Total ya kira-kira ya estimasi yang full yang Satria 2 kurang lebih ada 12 motor kan? 12 motor? Nah, 12 motor yang udah pernah masuk ya, jangka waktunya 6 bulan. Yang paling busuk bang? Yang paling busuk? Iya, paling, aduh nih motor anjing lah. Yang paling busuk bro, ngabisin banyak gitu.
yang diganti podcast. Sebenarnya yang macam paling parah banget sih yang dari ini ya, yang Satria sebenarnya. Oh, Satria, Satria yang kuning bukan? Betul, Satria, oh, Satria, Satria kuning. Kuning itu jadi sebenarnya kondisinya itu kondisinya parah. Karena itu sebenarnya motornya kata ownernya dulu kena tsunami. Allah Akbar. Jadi gila. Itu motor itu udah paling numpuk-numpuk di rumah. Jadi pas lagi tsunami yang di apa? Gimana, Jogja bukan? Bukan, yang tsunami yang paling terakhir itu. Oh ini, yang ini, yang di Banten ya? Banten. Yeah. Jadi dia kan di Lampung. Hmm. Lampung itu kena. Ternyata. Oh iya, pinggiran. Pinggiran pantainya itu kena. Dan motor itu memang kena hanyut sama air bah tsunami itu. Hanyut. Nah terus itu dalamnya tuh karat banget. Bener-bener mesinnya kacau sih. Iya. Berarti itu sampai ke mesin-mesin dibongkar sih? Sampai mesin semua. Pokoknya itu kata owner sih lumayan ngeri. Lumayan ngeri juga. Itu cakep banget loh jadinya loh. Ntar kita minta fotonya bang ya? Siap, biar siap, siap. Di ini, ditampilin. Kalau bisa yang ada before afternya. Oh iya, ada, iya. Ada. Ada ya? Ada kirim pokoknya. Ini. Itu emang lumayan sih. Abis berapa itu bang? Kalau boleh tahu. Kalau totalnya ya, kisaran aja, plus minus lah, plus minus ya. Itu kan busuk banget tinggal di sini, main mesin segala kan. Mesin, oh. Itu totalan kurang lebih 15 juta. 15 juta bro, 15 gila. Juta. Wow. Gokil sih, parah. Mantap lah. Mantap, mantap. Oh iya, akun apa, Askandra Pro juga ada Instagramnya ya bang ya? Ada. Namanya Askandra underscore project. Askandra underscore project, pokoknya. Follow aja di sini atau kalian bisa klik linknya di deskripsi ntar gua kasih buat info nanya-nanya bisa ya bang ya, nanya-nanya ataupun nanya-nanya. Berniat merestorasi motornya, restorasi modifikasi balap juga nggak ya? Balap sih next. Oh, next. Oh, ambil aja semua terus. Oh, iya. Yang berbau-bau modifikasi ya sejalan aja ngalir aja ngalir ya. Tapi kalau balap emang lagi ramai banget sih. Wis. Kata iya. Anak-anak sekarang, bang bisa main kirian dong. Kirian apa? Enak, Ariel mah. Gue biasanya mungkin pernah, bang kirian bang buat vario. Gue bilang, kirian? Gue bilang apa ya? Gue iya, no, no. Bor up gitu ya berarti ya. Gimana? Sekarang ya? Lagi rame nih lagi buat Sanmori ini. Kemarin juga sempet gue bang test ride vario. Oh iya. Itu udah main kirian, udah no kornas ganti. Pokoknya spak berpotong, bar end. Pokoknya mantep lah. Lebih ke modifikasi zaman sekarang sih. Wih, yes, iya bener. Lagi rame ya. Lagi rame. Nah justru tail ini lagi redup nih bang. Bener banget. Ya pokoknya kalian follow aja IG-nya buat info restorasi segala macem bisa pokoknya. Nah bang, selanjutnya nih gue mau nanya Keanu Garage Askandra Project. Itu kan dua project yang sama-sama lu jalanin nih. Betul. Maksudnya lu owners-nya nih, betul. Dua-duanya nih. Ada ini nggak sih bang kesulitan buat ngatur ngebaginya gitu? Kan nggak mungkin kan lu misalnya lagi di sini kayak tadi aja ada yang masuk kan, sedangkan lu lagi di toko. Iya gitu. Iya. Ya gini, jadi memang selama pandemi ini kan gua sendiri masih kerja di rumah. WFA gitu. Memang full, nggak pernah kemana-mana gitu kan. Jadi gua pikir ya udah gua coba kembangin banget di Keanu Speed Shop Garage ini. Terus jadi gue bisa tahu gitu kan di apa namanya terjun langsung lah ke Keanu Speed Garage. Gue baru tahu ini orang in-frame sumpah. Anjir. Gue baru tahu. Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gue ngeliat layar gitu. Set gitu bang. Kata gue, bang Ino ini kata gue. Gue udah ketawa kagak bisa. Itu topnya doang, nggak mukanya Noi. Aduh. Gak jelas lu Noi. Iya bang. Yaudah lanjut lagi bang, gimana tadi ngebagi waktunya, apakah lu lebih... Ya kalau ngebagi waktu memang gua full banget sekarang di Keanu Speed Shop Garage sama Askandra. Jadi memang sekarang untuk manage-nya masih Keanu Speed Shop Garage, gua juga sembari jaga juga kan. Karena biasanya full sih memang dari pagi jam 10 biasanya gua udah buka sampai malam. Mungkin gua bisa dibantu juga sama adik gua di sini di... si Subrek siapa? Subrek. Yang ada beberapa tim gue juga di belakang kan. Yeah. Berarti mungkin, fleksibel aja ya bang ya? Iya, gue sih mungkin sekarang masih fleksibel. Mungkin nanti nextnya kalau gue udah kerja atau udah gue udah nggak bisa apa di udah nggak bisa stay di sini stay, gitu kan? Mungkin gue bisa. Ariel bang, nganggur dia. Dia nggak ada kerjaan soalnya. Suruh aja sini taruh. Oh iya boleh. Followersnya banyak kan ya? Wow. Pokoknya kalau buat ya, followersnya banyak ya. Ya mantap, Meryl ya. Iya, siap ya. Oke bang, mungkin udahlah, udah jelas tuh Keanu Garage, Askandra Project. Nah,
yang mau gue nanya terakhir nih ya. Iya. Project kedepannya nih, mau apa, ada apa lagi nih? Tadi kan kayak Anu kan anak pertama, Askandra anak kedua. Apakah project ketiga bakalan nunggu anak ketiga lahir dulu? Kayaknya sih itu ya. Iya. Balap. Iya kan. Oh iya, pengen balap ya. Ya bener. Pengen balap ya. Gimana tuh Bang, silahkan. Ya untuk kedepannya sih, ya gue sebenarnya project gue ngembangin dulu sih sementara ini untuk Askandra Project kan. Oh, Askandra Project. Karena gue juga masih baru kan. Hmm. Terus ada beberapa project kayak tadi gue mau yang repaint Pelex sehari jadi. Kayak gitu kan. Mungkin itu yang gue kejar mungkin. Terus kalau dari Kenny Speed Shop Garage, ya mungkin part-part Thailand sih lebih banyak lagi gue bakal masukin lah dari sana. Wah, mantap. Oke guys, mungkin segitu aja pertanyaan gue seputar Keanu Garage, Askandra Project dan sebagainya. Pokoknya kalian follow aja IG-nya, 2 IG itu, Keanu Garage sama Askandra Project. Apalagi ya? Oh iya, jangan lupa follow IG gue sama Ariel, selaku tim. Lu tim gue bukan sih, Ariel? Bukan, gue aja deh. Oh, ya? Bukan tim bukan ya? Oh yaudah. Apa aja lah gue. Iya bang, siap. Yaudah pokoknya gitu aja gue. Bang Arum, gue ngucapin thank you banget. Siap. Gue kedua kalinya kesini dan disambut juga. Pokoknya thank you banget lah. Semoga ntar kedepannya bisa ada next project lagi. Gue bisa nge-review juga. Ataupun dua motor ini juga boleh lah. Wih, belum. Yaudah, pokoknya gue ucapin thank you banget buat Bang Arum. Oke, terima kasih juga. Ya, pokoknya gitu aja. Seperti like jika kalian suka video ini. Share ke teman-teman kalian. Any question you can drop your comment below. And don't forget to subscribe. Thanks for watching guys, stay chill and always level up. Bye bye. Thank you, Bob. Dah. Jadi gimana Bang Inoy? Lu ngapain nih di sini? Gua kalau di sini anjay. Ya. Gua enggak bisa serius sama dia anjir. Gimana? Buat nemenin ini aja gua, misalkan gua di sono kagak ada barang gua. Oh gitu. Ke Keanu, namanya masih satu kubu lah. Oh, iya, depannya kan Keanu iya. Gitu ya. Oh ini Bang Hats nih. Ini Hat, ini sorry nih iklan. Iya. Kok mirip sama Adit ya? Jangan Smith. Iya, mantap. Mas galeri ngentot. Kontol. Ya jadi gitu kerjaan gua. Tetep, gitu ya Bang ya? Masih satu kubu lah. Katanya lu satu band sama ini Bang Harum. Iya. Dulu itu zaman bala. Oh, kan itu zaman bala. Saya Kang lagi zaman saya Kang Setim. Arum masih kurus begini kayak saya dulu nih. Sekarang gedean dia sekarang. Jos lah. Band apa sukses? Ambon. Band kepret apa band apa? Band copet. Iya, band copet gitu. Ya gitu aja sih dari saya mah. Iya. Iya enggak. Terus apa lagi nih? Ya terserah lu mau apa ya? Banyak sih sebenarnya, Pak. Unek-unek gua pengen gua keluarin sama si Aruman Sugar Sektor dulu. Dadah. Oh udah ya, kat. Oh udah ada yang punya. Kat.